langsung pressing shot, Mabro bisa pressing shot loh ini. Mati lo. Sorry sorry, kaget itu orang tuh. You got a friend in me. You got a friend in me. Mabro, selama gua kemarin pergi ke Cina, Mabro, untuk turnamen Arena Breakout, ada satu draw yang belum gua review, Mabro, ya. XPR ini nih. Wah, gokil sih ini, Mabro. Bisa gua bilang ini XPR salah satu senjata terbaik di sniper, khususnya yang bisa nge-spam ya, Mabro. Ini XPR bisa nge-spam, tapi kalau lu lagi beruntung-beruntung ya nih, Mabro. Bah, satu hit bro, bisa ya, serius. Ya gue bisa ya, bilang ini kalau di sniper ini mirip-mirip SVD, bisa nge-spam mah bro. Tapi ini menurut gue di atasnya SVD sih. Bahkan di prosin-prosin juga udah ada yang make untuk turnamen. Gue nggak sandingin sama SKS karena SKS itu marksman ya mah bro. Walaupun ya sebenarnya ya marksman sama sniper itu hampir sama, tapi tetap saja mah bro berbeda ya. Ini XPR ini sniper rifle, kalau SKS itu marksman. Tapi kalau misalnya disuruh milih mah bro, dua-duanya sih bagus. Dua-duanya bagus, serius, dua-duanya bagus mah bro. Yaudah, daripada lama-lama lu, yang penting lihat gameplay gua mah bro. Ini XPR ini beneran deh, lu nge-spam no recoil cuy, gokil banget kan. Padahal attachment atau gun speed yang gua pakai ini bener-bener bagusin ke mobility aja loh mah bro ya. Oke, okay, let's go mah bro, kita langsung review XPR legendary terbaru ini. Oke, okay, mah bro, mari kita inspect saja. Wah, ini kayak crossbow cuy ya, panahan bro, asli mah bro. Coba kita tes. Wah, no kan, XPR itu no recoil mah bro, asli ya. Kalau yang gua rasain mah bro, misalnya sniper attack itu kadang untuk pro scene-nya banyak yang make, tapi itu dia kalau misal kalian sekali nembak ini, dia tuh langsung ke atas-atas gitu loh. Jadi kita harus nahan recoil-nya ke bawah-bawah dikit dulu mah bro, supaya kita bisa tepatin lagi tembakan kita. Nah, kalau ini tuh gua santai aja nih. Enggak perlu mainin gyro, enggak perlu mainin jari gua buat nahan recoil-nya. Dia tuh tetap lurus mah bro ya. Mantap sih ini ya. Sebenarnya SVD juga gitu mah bro, tapi gua lebih memilih XPR sih untuk sekarang ini ya. Soalnya apa ya? Chance satu hitnya XPR itu lebih besar mah bro daripada SVD ya. Dan kalau disanding sama SKS sih, SKS itu misalnya buat long range banget sih, menurut gua kurang ya. Soalnya SKS kebanyakan kita makainya itu pakai iron sight, jadi tanpa scope gitu mah bro. Ya, namanya juga marksman ya. Oke, okay. Dan kalian kalau mau gacha skin ini menurut gue bagus sih ini mah bro ya, beda dari yang lain loh ya, kayak panahan gitu bro, sebab keren ini mah bro. Kalian langsung aja top up di odzstore.com ya mah bro, di sana aman banget, terpercaya, dan cepet juga top upnya mah bro, karena yang punya gue sendiri ya. Jadi nah, langsung aja deh, kecil, yuk langsung aja mah bro, gue mau review keren cuy, let's go. Domination. Let's go mah bro. XPR Broken Wheel. Yo. Tahu yang serem-serem ya, Dek. Capturing Alpha and taking Charlie. Enemy has Charlie. Capture Alpha. Headshot langsung mah, bro. Yahai. Dapat lagi mabro kita. Mantap banget mabro. Gila. Gua langsung pakai buat ngeras ya. Sayang sekali aku gagal kali ini. Mati lah tuh. Kontrol banget sih. Wow, di bom. Kita ini musuhnya sangar betul, weh. Yo, langsung pressing shot, mabro bisa pressing shot loh ini. Mati yo. Langsung ratakan aja. Ngatain banyak ya. Aku
terlalu barbar. Tapi enggak apa-apa, yang penting kill-nya banyak, coy. Itu orang tiba-tiba di situ aja loh. Aneh banget, Bang Bro. Mati lu, dikit lagi mati itu. Hampir dia mau bro. Iya lah mau bro, XVR ini gokil banget ya. Enak sih mau bro ini. Tapi mainnya tuh quickscope kayak lebih asik gak sih? Soalnya menurut gua nih, change my sniper kita kalau quickscope mah bro itu lebih dapet bro. Agak mau bro, gua agak revamp tadi barusan ya. Sorry banget dah. Gua. Kita keluarkan air pesawatnya. Hunter killer drone deployed. UAV has been destroyed. Aku lihat banget sumpah. Pokok gua lihat banget. Mati mau. Dapat lagi gua. Kabur. Ya. Ya Allah, dari situ, Pak. Tau gitu gua diem aja di tempat ya. Oh my god. Dia keluarin ultima, Bro. Mengamuk musuh ya tidak. Let's go. Heads up team, enemy UAV spotted. Wah, ada yang ngendok gak tuh di situ. Tapi sokil lama bener, mending kita menang aja ya. Go. Enak parah sih XPR ini bener dah. Kena lu. Wah, molotov di mana-mana, cuy. Kena lagi, sniper enak banget, bro. Tuh, yang satu itu tuh besar banget sih. Tuh, satu hit lagi, gua. Nggak satu hit sih, bro. Oh, ada nuklir teman kita ya. Kelas, deh, bantai deh. Ya. Let's go, ma bro. Langsung menang, kita meratakan, bro. Wih, kita ketemu satu tim, ma bro. Keras banget tuh, ma bro, ya. Wah, mantap sih. Deus. Go kill. One shot one kill. One shot one kill loh, ma bro. Serius ya? Keren ya? One shot one kill. Wah, gimana musuhnya? Ya ampun, udah di situ, Pak deh. Jadi temen gua enggak ada yang jaga ya, Kevin. Oke, spam dulu. Where's the bomb? Sini orang ini. Bro,
Lu kalah sama sniper, lu sih malu. Jarak segitu kalah sama sniper mah bro. Ya, sepertinya andalan gua ke base. Bomb acquired. Frag. Backstep yang sangat baik dari Ocha DZ, Bung. Mungkin mah bro ya, XP hari ini kalian gak boleh remehkan lo ya. Sedikit peminat, bukan berarti XP adalah senjata jelek. Mungkin kaliannya saja yang belum menemukan hal-hal baru. Soalnya XP ini kan speed banget. Nangis kau deh, XPR ku ini bos. Oke, sampai dulu, sampai. Wah, dibokong aku. Ya ampun, sial, selang, sial. Tidak bisa dibiarkan ini, yeah. Bro ya. Sangat seru sekali match ini. Gua akan jadi sniper flanker lagi ya. Flanker itu jalan utama gua. Apa lo, bro ya? Oh, lo gak kena. Tidak. Di ronde kali ini, gua bad luck sekali, bro. Coba gua coba sekali lagi ya. Contact with enemy. Down. Nice. Nomor satu. Aku hampir mendapatkannya, tapi nggak apa-apa bro. Oke, ini penentuan ya. So let's see, siapakah yang akan memenangkan match ini bro? Apa gua akan mengulangkan jalan ninja gua? Hati-hati bro, sumpah hati-hati. Headshot. Tapi flanker. Bomb has been planted. Nice. Sorry, kaget itu orang tuh. Mantap sekali mah bro ya. Jadi ini gun speed atau attachmentnya mah bro untuk XP car gua ya. Kalian boleh lihat mah bro, ini bener-bener bagusin mobility ya. Kayak suppressor aja sih, suppressor itu juga ngurangin damage range mah bro. Tapi tetap bisa satu hit cuy ya. Keren gak? Terus barrelnya ya ada time movement speed, ada movement speednya dibagusin. No stock ya jelas lah. Semua tentang mobility cuy. Watch laser juga ya kan. Wow. Dan ini paling sih ya, dari magazine aja kita pakai OEC stopping power reload mah bro ya. Ini mantep banget sih ya. Bikin XPR kalian satu hit walaupun XPR kalian tuh senjata spammer. Oke, okay? Sudah terbukti mah bro. Mantap ya. Dan menurut gue ini apa ya, XPR enak lah mah bro ya. Enteng soalnya dipakai mah bro. Ya udah mah bro, menurut kalian gimana ya skin legendary XPR terbaru ini di CODM ya?
Kalau menurut gue sih mantep ya, mantep. Walaupun sebenarnya sama aja kayak skin biasanya mah bro. Jadi untuk kalian yang pengen gacha langsung aja ke website gue ya, odzstore.com. Sekali lagi, atau kalian mau beli akun CODM atau game lainnya, langsung aja follow Instagram @kitajubletin ya. Di website gue itu juga kalian bisa joki kok ya. Jadi misalnya kalian perlu bantuan push rank, nanti kan reset rank mah bro, langsung aja ya kontak ke odzstore mah bro ya. Ya udah mah bro, makasih banget udah menonton. Yap, see you ma bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.